Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan tunjukkan salah satu modul elektronik bagi para penggemar elektronik, yaitu modul DTMF. Ini fungsinya sebagai penerima frekuensi dual tone pada keyboard telepon. Nanti akan saya tunjukkan, kalian lihat gambarnya. Jadi modul ini terdiri dari 4 output data binary, kemudian delay, power down, inhibit input, ini ground, terakhir VCC. Ini input untuk dari telepon, jadi output ini bisa kalian rangkai sendiri, nanti kalau ada waktu akan saya buat. Oke, ini kita misalkan, ini sudah saya ambil contoh, ini pernah saya buat. Jadi kita bisa mengontrol modul ini, misalkan handphone ini sebagai penerima, kemudian telepon ini sebagai pengirim. Jadi cara kerjanya, kita telepon dahulu dari sini ke sini, kemudian kita tekan keyboard. Nanti ini akan mengeluarkan output sesuai dengan keyboard yang kita tekan. Jadi kalian pasang saja di jack 3,5 milinya. Oke, karena ini masih berantakan, akan saya coba saja dengan board. Oke, board ini saja. Kemudian oke, VCC ini jangan sampai terbalik. Oke, VCC paling luar. Ini ground. Ini menggunakan tegangan 5 volt. Oke, negatif VCC. Saya coba nyalakan, ya sudah nyala berkedip. Kemudian kabel data jack 3,5 milinya, oke saya pasang saja. Kemudian saya gunakan aplikasi saja, aplikasinya apa saya lupa, ini aplikasi. Oke, aplikasinya ini DTMF Tune Generator, bisa kalian install. Ini hanya untuk mencoba saja, saya pasang jacknya, ini inputnya. Kalian perhatikan, ini LED datanya, bila kita tekan 0, dia pasti menyala. Kalian perhatikan LED yang menyalanya, saya coba satu, terlihat. Saya coba satu, menyala. Saya coba dua, kalian lihat. 3. Ini 4 bit dalam bentuk digital, jadi bisa kalian tambah dengan IC decoder 4216. Saya rada lupa nama IC-nya, kira-kira IC 74152 kalau nggak salah. Jadi ini bisa mengontrol output atau alat atau lampu atau apa saja sebanyak 16 buah dengan satu modul ini. Karena ini ada 4 bit. Oke, paham ya bro? Untuk aplikasinya nanti akan saya buat. Oh ya, modul ini harganya murah. Sekarang sudah saya cek barusan, sekitar Rp14.000. Jadi kalian bisa beli saja langsung untuk keperluan yang mungkin kalian punya ide. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.